Belajar hari ini dengan menggerakkan tubuh kita. Yuk ikuti kami. Pasti badan kalian terasa lebih segar kan? Berarti kalian sudah siap belajar bersama. Selamat belajar teman-teman kelas 6. Apa kabar? Pasti kalian udah semangat kan buat belajar bareng aku hari ini? Jangan lupa kita sama-sama berdoa supaya kita bisa fokus memahami pelajaran hari ini. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing ya. Berdoa dimulai. Amin. Dan jangan lupa juga untuk menyiapkan alat tulisnya. Karena hari ini kita akan belajar banyak hal yang menarik. Seperti membuat peta konsep tokoh, menuliskan kalimat ekspresif, mengenal bagian-bagian cerita fiksi, menempatkan bilangan pada garis bilangan, menaksir luas benda berbentuk tak beraturan dengan cara taksiran persegi satuan. Dan satu lagi, melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat positif dan negatif. Akhirnya sampai juga. Kira-kira Tante Emma udah selesai belum ya? Rizka, kalau sudah sampai masuk aja ya. Atau tunggu di lobi. Nanti Tante kenalin sama Mbak Dewi. Nah teman-teman, ini adalah studio radio tempat Tante Emma bekerja. Hari ini, Tante Emi ajak aku ke sini karena ada Mbak Dewi Paramita. Kalian tahu nggak dia siapa?
Dia itu penulis dongeng favoritku. Aku senang banget dapat kesempatan ini. Kita masuk ke dalam aja yuk. Kira-kira Tante Emi udah selesai belum ya? Itu Mbak Dewi Parmita. Akhirnya aku bisa ketemu langsung. Rizka, sini. Tante. Tante udah selesai siarannya? Udah kok. Sini, Tante kenalin ke Mbak Dewi. Beneran boleh? Boleh. Ayo, sini. Kasih, Tante. Dewi, ini keponakan aku yang aku ceritain tadi. Oh. Halo. Rizka ya? Aku Dewi. Halo Mbak Dewi. Aku suka banget sama Mbak Dewi. Aku selalu baca dongeng yang Mbak Dewi tulis. Nanti kalau aku udah besar, aku mau jadi penulis kayak Mbak Dewi. Tante, makasih ya udah bolehin Rizka ketemu sama Mbak Dewi. Sama-sama. Rizka mau ngobrol apa nih sama Mbak Dewi? Mau ketemu orangnya langsung nih. Duh, apa ya Tante? Duh, Rizka malu. Rizka, jangan malu. Ini kan momen bahagia buat Rizka nih. Nah, Rizka bisa langsung tanya nih apa aja yang mau Rizka tahu dari Mbak Dewi. Oh ya, Mbak Dewi mau kasih tahu. Kalau Mbak Dewi sudah menerbitkan satu cerita loh. Hah? Cerita apa Mbak Dewi? Judulnya itu Misteri Bayangan Hitam. Buat Rizka, Mbak Dewi kasih tahu deh sedikit ceritanya. Jadi dia itu menceritakan tentang Rio yang diajak kakaknya naik gunung. Suatu hari, Rio melompat gembira. Momen ini sudah lama dinantinya. Akhirnya, kakaknya mengajak dia juga naik gunung. Selama ini, Rio hanya melihat foto-foto kakaknya saja. Sepertinya surut dan keren sekali ya naik gunung. Akhirnya, aku akan punya foto seperti itu. Iya, kita akan mendaki Gunung Papandayan. Di sana ada kawah, padang bunga Edelweiss, dan hutan mati. Wah, keren banget. Aku akan siap-siap. Tidak usah bawa kompas, Rio. Nanti Kak Andi akan menjadi penunjuk jalannya. Dia hafal betul rute pendakian di sana. Rio hanya mengangguk. Tapi ketika kakaknya pergi, dia tetap memasukkan kompas sambil bergidik sendiri. Katanya banyak berita orang hilang di gunung itu. Pasti mereka karena kehilangan arah. Hari pendakian pun tiba. Rio dan kakaknya sampai di titik kumpul dan bertemu teman-teman kakak Rio. Mereka mulai mendaki anak tangga berbatu yang curam. Di sisi kirinya tampak kawah Gunung Papandayan. Wah, indah banget. Bau apa ini? Menyengat sekali. Ini namanya bau belerang. Bau yang keluar dari kawah. Mereka lanjut mendaki. Dan akhirnya sampailah di jalan yang landai dan berbatu. Rio terkejut melihat banyak sampah bekas makanan berserakan. Capek juga ya. Loh, Kak, sampah siapa ini? Banyak banget. Itulah para pendaki gunung yang tidak bertanggung jawab. Kita jangan menjadi pendaki gunung yang seperti itu ya. Oke, siap, Kak. Rio mengikuti arahan Kak Andi. Jalan di situ terlihat berbeda. Tanamannya tumbuh lebat. Dalam hatinya, Rio merasa itu bukan rute pendakian yang biasa. Dia iseng mengeluarkan kompas yang dia bawa, mencari tahu di mana posisinya sekarang. Ketika membaca kompas, tiba-tiba ada bayangan hitam berkelebat di balik semak. Jantung Rio berdegup kencang. Tapi dia merasa lega karena kakak-kakak pendaki sudah di dekatnya. Bayangan siapa itu tadi, Kak? Hah,
Bayangan apa itu? Rizka penasaran banget. Sebelum lanjutin ceritanya, kita makan siang dulu yuk. Jangan telat makan, nanti sakit. Betul tuh Rizka, kita makan siang dulu yuk. Tadi aku sengaja ngasih tahu kamu teasernya sedikit biar kamu makin penasaran. Yuk, kita makan dulu yuk. Yuk. Mbak Dewi, gimana sih caranya menulis cerita? Aku juga mau jadi penulis kayak Mbak Dewi. Suatu cerita fiksi itu merupakan penyajian urutan peristiwa yang saling berkaitan. Nah, dia itu ada 3 bagian. Ada bagian awal, tengah, dan juga akhir. Seperti cerita tadi, Misteri Bayangan Hitam. Mereka itu memiliki wataknya seperti apa, kemudian tokohnya seperti apa, latarnya seperti apa. Kalau tadi kita diperkenalkan oleh Rio sebagai tokoh utamanya, dan juga kakaknya Rio. Hayo tebak siapa lagi setelah itu? Andi ya mbak? Yap, betul. Andi. Awal cerita berisi perkenalan tokoh, latar, serta apa yang diinginkan oleh tokoh. Contohnya pada awal cerita Misteri Bayangan Hitam. Pembaca diperkenalkan dengan tokoh utama, yaitu Rio. Dan tokoh pendukung yaitu kakak. Hayo, satu lagi siapa? Kak Andi ya mbak? Benar, di awal cerita pembaca juga disuguhi paparan tentang perasaan Rio, yaitu semangatnya untuk dapat menaklukkan Gunung Papandayan. Nah, sambil ngobrol, sambil pesan makanan ya. Rizka mau makan apa? Rizka makan apa aja, Tante. Yang penting nggak pedes. Dewi? Aku boleh deh, Mbak, satu nasi sama soto ya. Oke, Tante pesenin ya. Iya. Mbak Dewi, jadi apa bayangan hitam tadi? Wah, makin penasaran nih. Aku kasih tahu sedikit lagi deh, karena kamu masih penasaran. Terlihat kabut mulai turun, langit kelabu. Rio melangkah sambil terus memikirkan bayangan hitam tadi. Ini jalan pintas ke hutan mati. Dari situ kita ke Pondok Selada tempat kita berkemah. Jalannya curam, ngeri sekali. Apalagi di sebelahnya persis jurang menganga lebar. Ini berbahaya. Tidak adakah jalan lain? Ada, tapi lebih jauh dan lebih lama. Akhirnya, jalan itulah yang akan mereka tempuh. Rintik hujan mulai turun, semakin lama semakin besar titiknya. Semua buru-buru memakai jas hujan. Sebentar-sebentar Rio menoleh. Dia takut bayangan tadi mengikutinya, tapi kabut dan hujan membuatnya sulit melihat. Di tengah pendakian, Rio mulai kelaparan. Kakak pun gelisah karena jalan pintas belum juga ditemukan. Ah, itu dia. Bekas longsor. Tidak bisa dilewati. Kita berkemah di sekitar sini saja ya. Hari sudah mulai gelap. Berbahaya jika perjalanan kita teruskan. Mereka mencari lahan yang agak datar lalu membangun tenda. Ketika hujan berhenti, mereka mulai menjerang air dan memasak mie instan. Rio menggigil kedinginan. Maklum, ini pertama kalinya ia bermalam di gunung. Suasana malam di sana begitu mencekam. Suara-suara binatang malam mulai bermunculan, menambah seram suasana. Rio meringkuk dalam kantong tidurnya. Matanya sulit terpejam. Bayangan hitam tadi seolah menunggunya di luar tenda. Bayangan hitam itu ada kan, Mbak? Nah, Rizka bisa tahu kalau membaca ceritanya sampai habis. Makanya dikasih teaser biar makin penasaran. Pokoknya nanti aku akan baca sampai selesai. Aku penasaran banget. Berarti tadi udah termasuk bagian tengah ya, Mbak? Betul sekali, Rizka. Bagian tengah itu merupakan berbagai peristiwa yang dialami tokoh untuk mencapai tujuannya. Contohnya pada bagian pertama pendakiannya, Rio melewati tantangan bau belerang yang menyengat, menuruni jalan curam yang berbatu, dan mengalami ketakutan akan bayangan hitam yang mengikutinya. Pada bagian kedua,
Tantangan bertambah hingga mereka kehilangan arah dan tidak berhasil sampai pada titik perkemahan. Lalu, akhir cerita itu isinya apa, Mbak? Akhir cerita berisi resolusi atau penyelesaian masalah bagi tokoh. Ada dua kemungkinan, yaitu tokoh berhasil atau gagal dalam mencapai tujuannya. Namun, ada pelajaran berarti yang ia dapatkan dari pengalamannya. Oh, berarti itu bagian awal, tengah, dan akhir cerita fiksi. Betul sekali, Rizka. Dan juga ada yang namanya peta konsep. Apa itu, Mbak? Peta konsep itu adalah kita sebagai penulis, kita harus menentukan peta konsepnya terlebih dahulu sebelum menulis, seperti unsur-unsurnya, yaitu wataknya harus seperti apa, keinginan tokoh dalam cerita seperti apa, latarnya seperti apa, dan tokohnya itu nanti akan seperti apa. Nah, itu yang namanya peta konsep. Kalau tadi di bayangan, di misteri bayangan hitam tadi, apa aja unsur-unsurnya? Kalau di cerita misteri bayangan hitam, tokoh ceritanya Rio. Watak Rio adalah sangat berhati-hati, teratur, dan peduli terhadap lingkungan. Betul sekali, Rizka. Nah, kalau latarnya itu di mana? Gunung Papandayan, Mbak. Benar sekali, Rizka. Jadi keinginan Rio adalah untuk mendaki Gunung Papandayan. Oh, gitu, Mbak. Nah, Rizka, kalau misalnya Rizka mau jadi penulis yang hebat, Rizka harus rajin berlatih. Karena kalau berlatih nanti ntar terbiasa, oke? Tapi aku pulang duluan ya, soalnya aku ada kegiatan lain nih. Tapi tenang aja, nanti aku akan share link cerpennya. Dibaca ya, biar nggak penasaran lagi. Mbak, aku pamit ya. Makasih ya, Dewi. Iya. Sampai ketemu ya, Mbak. Oke. Dadah. Rizka, Tante ke dalam sebentar ya. Ada pekerjaan yang harus Tante selesaikan. Rizka, tunggu di sini atau di lobi? Rizka, tunggu di lobi aja, Tante. Rizka mau menulis. Oke, Tante duluan ya. Oke. Rizka, udah selesai nulisnya? Udah nih, Tante. Coba Tante baca ya. Menurut Tante gimana? Nih. Bagus, Rizka. Tapi akan lebih menarik lagi jika Rizka membuat pembaca seakan melihat, merasa, dan juga mencium suasana yang ada di dalam cerita. Maksudnya gimana, Tante? Maksudnya, Rizka gunakan kalimat ekspresif. Kalimat ekspresif berisi ungkapan yang menunjukkan perasaan, ide, keresahan, atau pendapat. Kalau di cerita misteri bayangan hitam, misalnya Rio merompak gembira, gitu bukan, Tante? Bener banget. Di kalimat itu berarti Rio melakukan gerakan melompat-lompat karena gembira. Oh iya, yang ngerti. Nanti coba aku tambahin di kalimat ekspresif di tulisanku ya, Tante. Oh iya, kemarin kamu bilang ada PR yang mau dikerjakan di sini bareng Tante. Jadi? Jadi, Tante. Nih. Bilangan bulat positif dan negatif. Iya, Tante. Rizka belum paham. Ya udah, Tante buat permisalan ya. Sambil Rizka tata juga di buku catatan. Buat teman-teman yang di rumah, ayo kita pahami bersama-sama ya. Misal, ada seorang ilmuwan bernama Dr. Seruni.
sedang meneliti hewan dan tanaman di Gunung Krakatau. Dokter Seruni berpindah-pindah di antara atas dan bawah permukaan laut. Rizka bisa jadikan garis bilangan seperti ini untuk menjawab pertanyaan. Oh iya, Rizka juga memerlukan objek untuk mewakili Dokter Seruni. Bisa membuatnya dari objek apapun. Yang penting, bagian badan dan kepala jelas. Misalnya, potongan cotton bud atau korek api. Pastikan bahwa yang dijadikan patokan bilangan adalah bagian kepala. Kalau pakai pulpen, boleh Tante? Boleh. Jadi, saat melakukan kegiatan di bawah ini, Rizka harus menggerakkan objek yang melambangkan Dokter Seruni sesuai yang diminta pada soal. Kita coba soal pertama ya. Dokter Seruni sedang mendaki. Ia memulai pada bilangan 0. Ia maju 5 langkah. Di bilangan manakah posisinya sekarang? Di sini Tante, di angka 5. Benar Rizka. Nah, sekarang ia mundur 3 langkah. Berarti ada di mana posisinya sekarang? Di angka 2 Tante. Betul. Berarti melangkah maju melambangkan perjumlahan. Melangkah mundur melambangkan pengurangan, ya Tante? Benar banget. Diingat ya, Rizka. Penjumlahan berarti melangkah maju. Pengurangan berarti melangkah mundur. Banyak langkah saat menaiki gunung berarti dilambangkan dengan bilangan positif. Kemudian, banyak langkah saat menuruni gunung dilambangkan dengan bilangan negatif. Oke, Tante. Makasih ya udah mengajarin Rizka. Sama-sama, Rizka. Ya udah, makin sore nih. Yuk, kita pulang. Yuk. Tante, makasih ya. Tadi udah ngajak aku ketemu sama Mbak Dewi. Aku seneng banget. Hari ini aku belajar banyak banget. Oh iya? Emang belajar apa aja? Tadi bersama Mbak Dewi, aku belajar tentang karya fiksi. Memahami peta konsep tokoh dan bagian-bagian cerita fiksi. Tante Emi juga ngajarin aku tentang kalimat ekspresif. Dan kita juga belajar soal penjumlahan dan pengurangan bilangan positif dan negatif, ya kan? Iya, Tante. Ya udah, besok kita belajar lagi yang banyak ya. Sambil Rizka temenin Tante kerja. Oke. Tos dulu dong.